ya, dua-duanya. Satu dua, Udah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Hari ini anak pertama kami, putri pertama saya dengan Iris, harus diambil lagi sama Allah. Saya tidak tahu Pak persisnya, tidak tahu lahiran jam berapa, jadi tidak paham juga. Oh tidak tahu, itu masalahnya medis kan, kita tidak paham juga. Gimana kondisi? Alhamdulillah kondisinya sudah baik. Alhamdulillah sekarang lagi bed rest. Papa cuma kecapean aja. Mungkin teguran juga karena apa kita ya? Terlalu banyak kegiatan. Terlalu banyak kenangan kita kan terlalu udah keasikan kenangan kita lupa. Udah selesai stripping kan. Jadi lupa betul. Lupa kalau kita udah punya dua gitu ya. Iya. Jadi pendarahan juga itu enggak bukan yang parah gitu kan karena kecapean aja jadi kan karena bedres, gitu karena perut juga ada beberapa kali kontraksi daripada maksudnya kita ngambil resiko jadi ya kita mendingan dirawat di rumah sakit aja kan diawasi sama dokter dan suster semua. Naik motor gitu, walaupun setelah itu agak keram-keram sih, cuman ya maksudnya berkorban dikit lah, soalnya kemarin suami pengen banget gitu jalan-jalan, aku kan kasihan, dia pengennya kan apa-apa kan maunya berdua mulai, dia berkorban dikit lah, gak apa-apa gitu, muter-muter naik motor. Maksudnya itu pertama kali kita ketemu keluarganya Amar, dia kenalin istrinya, jadi kan dia kayak excited, terus pengen muter-muter bareng keluarganya sama istrinya, kebetulan adanya motor gitu kan, kan lebih seru juga sambil ngeliat view, jadi ya aku pikir, yaudah kasihan gitu kan, pasti dia lebih seneng kalau misalnya yang boncengin aku gitu, jadi gitu.
ada 3 orang polisi datang ke tempat saya, ngajak saya pergi, ngajak saya ke tempat yang dituju ya, karena saya juga belum tahu. Nah udah gitu ternyata di sana di ke rumah Elvi. Kita tunggu-tunggu nggak dibuka-buka pintunya. Ternyata di dalam itu ada 2 mobil kan di situ, bapak polisi itu bawa mobil 2. Nah terus ternyata keluar Muhammad. Muhammad itu suami Dawiyah. Mungkin sudah ditangkap ya, saya nggak tahu karena dia udah di situ gitu. Dengan adanya ini makin apa ya? Kok kayaknya kok kalau mau dibilang kok enggak ada yang kasihan sama Umi sih gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih harus begini lagi gitu? Keledai aja enggak jatuh ke lubang yang sama kan? Lebih mikirin ke perasaan ibu saya lah pastinya. Kepikirannya ke dia. Yang saya pentingin perasaannya Umi, gimana keadaannya Umi itu aja. Yang lainnya saya nggak penting. Mereka, kalau mereka sayang sama Umi, mereka nggak giniin Umi. Kayaknya Umi ini, makanya Umi tuh saya jadi sempat nanya ya, sempat cari tahu Umi ini kemana gitu. Sepertinya Umi lagi ada acara di Indramayu. Kan kesian sebenarnya, dia lagi kerja, dia harus butuh konsentrasi. Terus ada hal kayak gini ya, mudah-mudahan tolong bantu doa ya, mudah-mudahan Umi kuat, Umi tabah, Umi sabar. Gue sama Elvia satu sama lain sudah menyatakan putus. Kita omongin baik-baik, kita ngejelasin, klarifikasi soal putus kita sama para netizen. Ya pokoknya inti kita udah ngomongin sama para netizen dan orang-orang yang sayang sama hubungan kita berdua kalau kita tuh udah putus. Bukan alasan kita untuk apa ya berpisah karena faktor beda keyakinan sih. Kalau El itu tipenya, dia itu kayak membuat gue dibikin cemburu, tapi padahal gue sih orangnya nggak cemburuan gitu. Dia salah sama orang gitu. Memang gue sempat ada sedikit konflik lah, hampir 7 hari nggak ada komunikasi. Terus akhirnya El datengin ke rumah gue dan El ngomong sesuatu dan gue juga ngomong sesuatu kepada El. Itu aja sih, gue udah bilang sama El juga saling introspeksi diri aja lah, jangan ada lagi masalah-masalah sepele. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.